Puluhan warga berebut ancakan atau gunungan tumpeng dalam tradisi ancakan yang digelar dalam rangka menyambut Maulid Nabi. Tradisi menyambut Maulid Nabi juga digelar di Keraton Sumedang Larang, Sumedang, Jawa Barat. Selain menggelar kirap, ada juga jamasan di mana pembersihan dilakukan terhadap 7 pusaka ini milik Keraton Sumedang Larang. Warga merangsek berebut gunungan tumpeng berisi buah, sayuran, telur, dan juga uang dalam kemeriahan tradisi ancakan di pesantren Al-Falah Sopet Situbondo. Tradisi ancakan merupakan tradisi yang digelar dalam rangka menyambut Maulid Nabi. Berkat dari acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Harapannya apa, Pak, ke depannya, Pak? Harapannya agar kita bisa memotivasi kehidupan atau sejarah dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum warga berebut gunungan, diadakan kirap dengan melibatkan becak hias serta anak-anak yang mengenakan pakaian adat daerah. Memperingati Maulid Nabi, Keraton Sumedang Larang menggelar kirap pusaka dan jamasan di Museum Sri Mangati Sumedang Jawa Barat pada Selasa siang. Kegiatan ini diawali dengan kirap keliling alun-alun Sumedang, dilanjutkan dengan ritual adat dan pembacaan doa. Jamasan atau pembersihan pusaka dilakukan terhadap 7 pusaka inti milik Keraton Sumedang, termasuk Mahkota Bonokasi. Acara lalu ditutup dengan warga berebut makanan sebagai bentuk keberkahan. Tim Liputan CNN Indonesia.